إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله فيا أيها الناس اتقوا الله فقال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الأحبة الكرام Setinggi puja sedalam syukur, marilah kita persembahkan kepada Allahu Rabbun Jalal Jalaluh, Allah yang memberikan nikmat iman, Allah yang memberikan nikmat Islam, sehingga setiap makhluk Allah yang ada di atas bumi ini pun juga mendapat nikmat kasih sayang daripada Allah. Maka alhamdulillahi rabbil alamin, nikmat itu Allah berikan kepada kita sehingga kita seorang muslim laki-laki wajib dia melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Maka siapa yang meninggalkan solat Jumat ini 3 kali berturut-turut dengan tidak ada uzur, falaisa min ummati Rasulillah, maka dia bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah panggilan Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'atin fas'au ila dzikrillah. Apabila sudah dikumandangkan kalimat azan solat Jumat, fas'au ila zikrillah, segeralah menuju Allah. Tinggalkan jual beli, tinggalkan pekerjaan kita. Apalagi yang masih di luar sana, yang masih merokok, yang masih duduk-duduk, fas'au ila zikrillah, segera menuju perintah Allah. Ini hukumnya wajib. Allah memanggil dalam Al-Quran, fas'au idza nudiya lis-shalah. Kalau sudah dipanggil dengan perintah azan Jumat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pada hari Jumat, wajib. Jangankan untuk membuat perkara yang haram dan makruh seperti merokok atau duduk-duduk mengobrol, jual beli saja yang hukumnya halal, wajib ditutup kalau sudah dimulai kalimat azan. Maka siapa yang mengaku umat Islam, siapa yang mengaku orang yang beriman, mengaku dia laki-laki, mengaku pula dia wajib melaksanakan solat Jumat, datangilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang insan yang mulia, seorang makhluk Allah yang terpuji, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau selalu kita agungkan, nama beliau selalu kita baca, dan sunnah beliau lah yang selalu kita amalkan. Salah satu sunnah yang beliau tinggalkan adalah khatib apabila dia khutbah, disunnahkan dia memakai asa, dianjurkan dia memakai tonggak, memakai tongkat, dan tongkat itu dianjurkan diletakkan, dipakai dan dipegang dengan tangan kiri. Ini termasuk sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini mulai terlupakan. Di mana-mana orang kajian sunnah, di mana-mana menghidupkan sunnah, ternyata dia sendiri terperangkap dengan menjauhkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas perkara itu sunnah, kadang mereka anggap bid'ah karena tidak dan belum membaca hadis tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk sunnahnya baginda Nabi. Nabi mimbarnya dari depan, ini termasuk sunnah baginda Nabi. Memakai tongkat, baginda Nabi dalam Mughni Mukhtat, syarah daripada Minhaj, Nabi SAW ketika berkhutbah, beliau memegang tongkat dengan tangan kiri dan pinggiran daripada mimbar dengan tangan kanan. Ini termasuk sunnah Rasulullah.
Mudah-mudahan ini dicatat sebagai amalan pahala kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ahibbatul kiram, hari ini di dunia ada aksi bela Aqsa, ada aksi bela Masjidil Aqsa. Di Indonesia, di mana-mana hari ini aksi bela Aqsa. Kenapa Aqsa kok harus kita bela? Karena Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, menjelaskan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil Aqsa. Haram, ada tiga masjidil haram. Tiga masjidil haram ini mesti nak untuk kita kunjungi, mesti nak untuk kita datangi. Tiga masjid ini dalam riwayat hadis dijelaskan, lashtad darrihal illa fi salasatil masajid. Tidak dianjurkan untuk rihlah, tak dianjurkan untuk pergi musafir kecuali ketiga masjid ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana masjid yang tiga itu? Masjidil Haram, wa masjidina hadza, wa Masjidil Aqsa. Nabi mengatakan tiga masjid itu masjid yang mulia. Yang pertama Masjidil Haram, adanya di Ka'bah, adanya di Makkah Al-Mukarramah, di dalamnya ada Ka'bah. Yang kedua Masjidina Hadza, masjid ini masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, yang ada di dalamnya kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Tiga masjid inilah masjid yang mulia. Seorang Muslim, insan yang taat kepada Allah, mesti dia memiliki cita-cita agar Allah sampaikan ke sana. Jadi bukan ke tanah suci Makkah Madinah saja, ada satu lagi yang mesti kita harus sampai ke sana. Mana? Itulah dia Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di kawasan umat Muslim dahulu kalanya, dari kurun ke kurun, kurun ke kurun punya umat Muslim. Tanahnya tanah umat Muslim, maka dinamakan dengan Ardul Muqaddasah. Ardul Muqaddasah, tanah yang suci, itulah bernama Quds. Quds itu suci, Qaddasah, daripada kota suci. Kota suci umat Muslim adalah Masjidil Aqsa di Palestina. Orang Israel hari ini mulai nak mengambil, dan malah dia sudah mengambil. Umat Islam yang tinggal di dekat kawasan Masjidil Aqsa diusir, dibunuh, diperangi mereka, sehingga berjatuhanlah mujahid-mujahid setiap hari, berjatuhanlah manusia umat Muslim setiap hari, karena mereka ingin membela Masjidil Aqsa. Kita yang hari ini, apa belaan kita terhadap Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa ni mesti nak kita bela. Kenapa? Karena dia pertama adalah kota suci umat Islam yang disebut dengan Ardul Muqaddasah. Yang kedua, karena di dalamnya ada peristiwa yang luar biasa, peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj, tak ada yang mengingkarinya. Semua sepakat dan ijma' bahawa Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa ke atas langit sana. Yang ketiga, kenapa Masjidil Aqsa harus kita bela dan harus kita muliakan? Karena Masjidil Aqsa pernah jadi kiblat umat Muslim. Pernah jadi kiblat selama 14 bulan. Ada riwayat mengatakan lebih, bahwasanya Masjidil Aqsa ini dahulu kala orang menghadap ke Masjidil Aqsa salat. Ketika ada perintah Allah, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, barulah dipindahkan arah kiblat ke Masjidil Haram saat sampai saat sekarang ini, ke arah Masjidil Haram ke Makkah Al-Mukarramah. Intinya Masjidil Aqsa adalah masjid sucinya umat Muslim, wajib kita bela. Sebagaimana kita wajib membela Makkah dan Madinah, kita pun wajib membela Masjidil Aqsa di Palestina. Hari ini umat mulai sadar. Hari ini di mana-mana orang aksi. Di Jakarta aksi, kita di Pekanbaru, di Riau aksi, di mana-mana kita aksi. Kita yang tak bisa ikut aksi bela Aqsa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khabar, sebagai berita kepada kita, bahwa hari ini pemerintah Amerika Serikat ingin membuka kedutaannya di daerah Al-Quds sana. Berarti dia menginginkan bahwasanya Al-Quds ini betul-betul di bawah naungan Israel. Dia menyetujui Al-Quds, Aqsa ini adalah milik Israel. Padahal bukan. Aqsa miliknya umat Islam, Aqsa miliknya kaum Muslimin, kota suci umat Muslim yang mesti nak harus kita bela. Kita yang tak bisa ke sana,
Kita yang tak bisa ikut aksi, mohon munajat kepada Allah. Allah mahfaz masjid al-Aqsa min a'da'iddin. Ya Allah, jagalah masjid Aqsa kami, ya Allah. Perihalalah, ya Allah, masjid Aqsa kami, ya Allah, daripada tangan-tangan Yahudi dan Nasrani, ya Rabbal Alamin. Kita mesti berdoa kepada Allah, punya cita-cita di dalam hati. Ya Allah, izinkanlah kami solat dua rakaat di tiga tempat ini menjelang kami mati, ya Allah. Ini mesti nak untuk kita camkan dalam hati kita. Munajat kepada Allah, mohon kepada Allah, ya Allah, izinkanlah kami, ya Allah, solat dua rakaat berziarah ketiga tempat ini menjelang kami meninggal, ya Allah. Tiga tempat ini mesti nak kita kunjungi umat Muslim: Masjidil Haram Makkah, Masjidil Nabawi Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina. Mohonlah kepada Allah sebelum kita meninggal dunia, Allah beri rezeki kita untuk ziarah dan solat di tiga masjid dan tempat ini. Mudah-mudahan kita selalu cenderung hati kita kepada Islam, selalu memperhatikan apa yang terjadi di umat Islam hari ini. Man lam yahtam bi amrul muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak ada peduli terhadap umat Islam, maka dia bukan bagian kelompok umat Islam itu. Umat Islam dihina, dia diam saja. Al-Qur'annya dihina, dia diam saja. Nabinya dihina, dia diam saja. Masjid kota sucinya yang diambil alih oleh Zionis, dia diam saja. Falaysa minna, maka orang itu bukanlah bagian daripada Islam itu sendiri. Maka percuma kita salat, percuma kita puasa, percuma kita zakat, kalau ghirah dan semangat kita tidak ada untuk membantu dan memikirkan Islam ke depannya. Pikirkanlah Islam. Bantu. Tak bisa kita dengan ilmu, dengan harta. Tak bisa dengan harta, dengan tenaga. Tak bisa dengan tenaga, dengan pikiran. Tak bisa dengan pikiran, berdoalah kepada Allah. Bantulah umat Muslim dengan doa kita. Ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu adalah senjata umat mu'min. Mudah-mudahan Allah selamatkan Masjidil Aqsa daripada orang-orang Yahudi Nasrani yang nak menghancurkannya. Allah kuatkan umat Muslim. Allah satukan selalu umat Muslim. Dan Allah jadikan kita hamba yang taat kepada Allah. Allah beri rezeki kita bisa solat dua rakaat di tiga tempat itu menjelang kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faya ayuhan nas ittaqullah. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو غفور رحيم.